Bini saya badan dia tidak macam dulu. Jadi saya rasa hambar sekarang. Apa sebabnya? Dok mu ah, bini mu pun hambar dah tengok mu. Faham tak? Tak bawa dok. Takkan sama mu seorang yang muda dok tua-tua, bini je tua. Nah. Ha. Cuma gini, dalam Islam ini sangat-sangatlah dianjurkan menjaga diri, biar cantik, molek, lawa, manis. Tak, untuk apa? Untuk suami kita. Buatlah apa saja supaya suami kita pandang, comel, lawa dan sebagainya. Allah sebut dalam Quran, wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Betul tak? Jangan kamu hei isteri, pakai lawa-lawa, muka mekap lawa-lawa, wangi-wangi, jangok-jangok, melainkan untuk suamimu di rumah. Ha, jadi menunjukkan di sini, berhias untuk suami itu tuntutan Allah. Betul tak? Masalahnya isteri-isteri kita ni, mereka hanya lawa sekejap saja. Bila? Malam pengantin saja. Dan anak 3-4 orang tak lawa tak. Padahal dia okey ke, dia buat tak lawa. Nih, ha, malam pengantin dia pakai lawa tak? Lawa. Ni, 3 lapis yang dekuk ni. Malam pengantin. Nak bersama dengan suami. Kali yang pertama seumur hidup. Betul tak? Tak pernah tidur dengan orang jantan, orang lelaki. Malam ni nak tidur dengan seorang yang bernama suami. Nah, 3 lapis andeku. Mula-mula kangaroo. Lepas tu jotung. Lah kali ICI. Tak cukup 3 lapis. Spray clear pula ke dia. Nak pergi kilat-kilat. Ha. Sini shadow. Nah, shadow. Neh? Ha. Atas kuning, orange. Bawah ni merah. Tuh tak? Ha, bawah ni putih. Eyeshadow pakatan dia panggil. Tepi ni strawberry punya warna. Blusher. Eyeliner ke atas tepi ni. Bawah ni celok pula. Siapa kat ni buat kekok macam bini perang. Buat gitu. Ha. Comel sungguh. Ha. Neh, lengang baju ni sama dengan ujung lengang. Tuh tak? Malam pengantin. Tah rambut ikat rapi molek. Berkilat rambut sampu. Dua dalam satu. Daun lidah buaya dan buah avocado. Nah, ha, comel tunggu. Duduk atas katil kaki bergayung. Tunggu suami masuk dalam bilik. Betul tak? Ingat lagi Cik Mak. Gitu tak? Ha? Spray ni, tekok lek ni. Paris Hilton. Lek ni, Pumakila. Wangi sungguh ha. Nah, bersih katil ni tak ada pasir sutik. Bawah katil, bawah lem, bawah til, bawah bata, daun pandang. Ingat tak? Mok ni. Mayang alung-alung ke pisai, buah bawah bata. Tindih dengan bata. Ujung cadang tu timbang air. Nak sama ujung dengan lek ni. Betul tak? Batu golek tengah, bata lepek datang kepala. Cermin muka tak nampak satu habuk di cermin. Macam hotel baru nak check in. Betul tak? Berkilat berair. Ingat tak macam mana? Betul tak malam tu? Semalam? Jeng. Cermin ada sikit bila nampak hidung. Habis ni coteng dia anak. Tok laki balik nak tidur tengah hari. Batal ni atas. Haa atas. Tadi nampak ada atas. Zing duduk main belakang-belakang. Belak dah tak. Kais dengan buluh ni ambil atas. Suami pun bong kalau tengah bang dia batal kata letisang. Aduh bunyi tengok pelayar tak ada. Oh no, belang tak ada. Tidak heran dia lelaki dia. Kan? Ada pakai lawa-lawa bini kita dan anak 3-4 orang. Ada? Ada. Pakai baju dia orang-orang. Baju kelawa. Muka dah lah macam kelawa. Bang lagi pakai baju kelawa pula. Dah walik sesek. Neh. Sini cari habis dong sini. Baju kelawa cari habis dong. Nampak habis dah kubira ni. Bang. Tiok belang macam kucing belong. Nah, ada macam mana. Tu atuk lelaki duduk main kedai. Lawa-lawa kedai. Kan? Nah, minum apa bang? Makan apa bang? Oh, sedap dengar tu. Comel pula. Nah, ha? Dia mahu dia panggil bang. Dia panggil anjing. Nak makan ke dok? Dok kan masa putih anjing kan? Nak makan ke anjing? Nah. Ha. Nak minum air ke dok? Nak minum air ke anjing? Eh? Ha.
Soalan seterusnya,